Ngopi Diggers. Belakangan ini lagi ribut-ributnya soal Omnibus Law yang sudah ketok palu. Banyak kalangan yang menolak dan tak setuju undang-undang tersebut. Malahan, banyak yang pengen pindah negara segala loh, Diggers. Wele-wele. Nah, bagi kamu yang pengen pindah negara, Mimin saranin pindah ke Singapura aja deh. Kenapa? Berikut alasan kenapa jadi warga negara Singapura itu menyenangkan. Yaudah kita bongkar. Cuaca tropis yang gak jauh beda dengan Indonesia. Siapa nih yang sering bermasalah dengan cuaca jika bepergian? Ayo ngacu. Nah, jika kalian ke Singapura, kalian gak akan bermasalah dengan cuaca di sana. Pasalnya, cuaca di Singapura hampir-hampir mirip dengan cuaca di Indonesia. Musim hujan dan kemaraunya relatif berimbang. Musim hujan biasanya mulai dari bulan September hingga Januari. Sedangkan musim kemaraunya berkisar dari Februari hingga Agustus. Biasanya sih, suhu rata-rata pada siang hari berkisar 31 derajat Celcius dan turun menjadi 24 derajat Celcius jika malam tiba. Ya, tinggal menyesuaikan pakaian dengan musim dan suhu saja ya, Bedegers. Masyarakat dan budaya majemuk seperti Indonesia. Seperti halnya Indonesia, Singapura juga merupakan negara yang majemuk. Singapura adalah negara yang memiliki beragam entitas, baik kebudayaan, etnis, bahasa, maupun agama. Bahkan Singapura menjadi salah satu negara dengan persentase warga asing cukup tinggi, mau etnis Melayu, Tionghoa, Eropa, hingga keturunan India. Semua ada di Singapura. Berdasarkan hasil riset Institut Studi Kebijakan atau IPS pada tahun 2017, orang Singapura lebih menyukai menerima warga negara baru dari 4 etnis, India, Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Mereka dianggap sebagai orang Singapura sejati. Soal agama, Singapura juga memiliki beragam agama yang dianut warganya, mulai dari Buddha, Kristen, Islam, Hindu, hingga ateis sekalipun. So, kalian gak akan merasa aneh deh dan gak bakal kesulitan beradaptasi kalau tinggal di Singapura. Gimana? Layanan kesehatan terbaik di Asia Tenggara. Nah, pasti sering dengar kan orang-orang penting di Indonesia, entah itu artis ataupun pejabat berobat ke Singapura. Hal itu bukan tanpa alasan, Medikers. Layanan kesehatan di kota Singa ini memang yang terbaik di Asia Tenggara. Sejak tahun 2000, WHO telah menempatkan Singapura dalam peringkat ke-6 sebagai negara dengan layanan kesehatan terbaik di antara 100 negara di dunia. Singapura menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 10 besar yang dirilis WHO. Selain karena peralatan medis yang canggih serta didukung dengan tenaga medis yang profesional dan terampil, Singapura dikenal dengan inovasi sistem kesehatan yang terus berjalan. Misalnya nih, Singapura terus mengembangkan metode pengobatan penyakit kanker yang belum tersedia di negara lain. Selain itu, pemerintah juga melakukan subsidi kesehatan yang disebut MediSave. Jadi warga diwajibkan menyisihkan penghasilan bulanan sekitar 7% hingga 9% dalam bentuk MediSave ini. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip BPJS gitu kali ya. Namun kesadaran akan pentingnya kesehatan serta penghasilan yang relatif tinggi membuat warga Singapura menjadi terbiasa menyisihkan penghasilannya untuk asuransi kesehatan. Gimana, Bedigers? Semakin tertarik pindah ke Singapura? Komen di bawah ya. Gaji yang tinggi. Salah satu alasan utama yang membuat seseorang memutuskan kerja di luar negeri karena gaji yang begitu tinggi. Tak terkecuali di Singapura. Untuk pekerja migran saja, seperti pembantu misalnya, itu bisa mengantongi penghasilan minimal 550 dolar Singapura atau setara 5,5 juta per bulan. Di luar fasilitas makan, tempat tinggal, dan asuransi yang ditanggung majikan. Itu pun penghasilan bisa meningkat seiring dengan masa kerjanya, Medikers. Sementara, pekerja profesional bisa mendapatkan gaji mulai dari 3.500 dolar Singapura hingga 6.000 dolar Singapura, atau setara 35 juta hingga 60 juta per bulan.
Itu belum termasuk fasilitas tempat tinggal dan asuransi yang ditanggung perusahaan. Wow, gimana Bedigus? Tertarik? Keamanan adalah hal utama. Faktor keamanan tentunya juga menjadi pertimbangan jika memutuskan pindah ke suatu tempat. Nah, berdasarkan indeks keamanan The Economics 2015, Singapura menjadi tempat teraman kedua di dunia setelah Jepang. Hal ini disebabkan karena Singapura memiliki peralatan ketat dan hukuman yang berat untuk setiap pelanggaran yang dilakukan warganya. Bahkan rasio terjadi tingkat kriminal hanya 0,3 per 100 ribu warga. Selain itu, setiap sudut ruang publik juga dilengkapi kamera CCTV, sehingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum bisa dilacak lewat rekaman CCTV. Dan yang lebih penting nih Bedigers, polisi Singapura sangat responsif menangani kasus-kasus kriminal. Panggilan darurat polisi Singapura juga aktif 24 jam. So, kalian pasti akan merasa aman deh tinggal di Singapura. Wilayah yang bersih. Bagi negara berpenduduk 5,6 juta jiwa ini, kebersihan adalah hal utama. Sedari tahun 1976, pemerintah Singapura menggalakkan program kampanye bernama Use Your Hand. Kampanye ini mewajibkan seluruh warga untuk melakukan aksi bersih-bersih, serta memberikan denda bagi siapapun yang membuang sampah atau mengotori tempat umum. Tak hanya itu, pemerintah Singapura juga memberlakukan aturan-aturan unik, seperti melarang impor permen karet, membawa durian di kereta, hingga denda kalau tak membilas toilet. Dendanya ini tak main-main loh, Bedigers. Bisa mencapai 3 juta rupiah. Wow, keren ya? Bahkan pemerintah Singapura mengalokasikan dana mencapai 120 juta dolar Singapura atau sekitar 1,3 triliun per tahun untuk kebersihan. Soal mengurusi sampah, pemerintah Singapura telah mempekerjakan sekitar 56 ribu pekerja kebersihan dan membangun pulau buatan yang terbuat dari abu pembakaran sampah. Pulau yang dijadikan sebagai lokasi akhir pembuangan sampah itu dinamakan Pulau Semakau. Dijamin bersih deh kalau di Singapura. Menjadi permanent resident punya lebih banyak keuntungan. Nah, kalau sudah bulat untuk tinggal dan menetap di Singapura, menjadi permanent resident alias penduduk tetap tentunya memiliki banyak keuntungan. Status permanent resident diberikan kepada orang asing yang ingin menetap di Singapura. Pemegang status ini berhak mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, seperti tempat tinggal yang sama seperti warga negara Singapura. Dimudahkan untuk mengakses pekerjaan dan membuka bisnis, mendapat layanan medis, bisa keluar masuk Singapura tanpa tambahan visa, dan subsidi kesehatan atau pendidikan. Gimana? Keren kan jadi penduduk tetap di Singapura? Nah, Bedigers, itulah sejumlah alasan mengapa jadi warga negara Singapura itu menyenangkan. Jadi gimana nih? Tertarik pindah ke Singapura? Bagi jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.